ada pemain-pemain di Liga England, iaitu Championship, di Liga-Liga England akan disenaraikan paling cepat pun bulan 11 nanti. So korang kena tunggulah. Hello, what's up guys? Kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Dah lama dah aku tak berborak pasal lineup ataupun collab yang baru saja FM umumkan semalam, senarai 27 pemain yang bakal ke Auckland, New Zealand untuk beraksi perlawanan persahabatan dekat sana. Walaupun ramai yang pertikaikan kenapa hanya ada satu perlawanan persahabatan saja, tapi jangan risau sebab aku dengar dikabarkan juga pihak Ocean ataupun pihak New Zealand akan tolong juga untuk kita dapatkan satu lagi perlawanan dekat sana, antara negara-negara Ocean dekat sana lah. Mungkin Fiji ke, mungkin negara-negara belah sana lah. Tapi tak apa, aku nak bila senarai tu keluar nak cerita pasal lineup tu sendiri, sebab aku rasa agak terkejut dan rasa macam aku rasa ini lineup yang terbaik Pau Mati buat lah sebenarnya. Sebab of course, muka-muka baru ataupun muka-muka yang masih dikekalkan dia masih sama, tapi ada line-up pemain-pemain muda yang aku rasa korang pun tak jangka, korang pun tak expect, di mana dua pemain muda iaitu di bawah kendalian Juan Torres Garrido, baru-baru ni diorang pergi kelayakan Piala ASEAN bawah 20, dan dua pemain yang mendapat perhatian tinggi iaitu Haikal Danish dan juga pemain keeper iaitu Haziq Aiman. Dua-dua, Haziq Aiman daripada JDT 2 dan juga Haikal Danish daripada Selangor 2. Okey, nak cerita pasal macam mana, nak cerita pasal kedudukan dulu. Okey, kalau kedudukan keeper lah, keeper of course Shihan still the best lah, walaupun dekat SCLE dia tak bermain, tapi di pentas Liga Super aku rasa dia antara yang terbaik lah. Cuma mungkin di Liga Super dia jarang diuji lah sebenarnya, tapi untuk season ni aku rasa JDT pal, aku rasa sejak berapa tahun tahun ni Liga Super dah banyak bolos lah JDT, sebab aku rasa dah ramai yang bila menentang JDT dapat menjadikan gol lah. Dan keeper nombor 2 Azri Ghani dan juga Azim Al-Almin lah. Okay, Azri ni kita tengok perjalanan karier dia sebenarnya daripada KL, walaupun sebagai keeper nombor 2, tapi orang mula nampak potensial bakat dia bila Boyan Hodak menggunakan dia dalam AAC Cup masa sebelum-sebelum ni lah, masa perlawanan quarter final ke semi final ke kan. So aku rasa memang Azri masih muda dan dia ada kelebihan dekat situ, dan juga Azim Al-Almin lah aku rasa satu prospek yang sangat besar. Dah dua kali game SCL, dua dia bermain ni, dan semalam pun dia dapat clean sheet. Aku rasa dia deserve untuk berada dalam squad kali ni. Untuk fun fact lah, dua-dua keeper ni, Azri Ghani juga Azim Al-Almin, dilatih oleh Coach Almelda, iaitu jurulatih goalkeeper KL. Okay, line-up yang lain, of course bila line-up ni keluar aku rasa aku bersetuju saja player-player yang dipanggil sebenarnya dekat sini, sebab dia ada campur, dia macam ada mix naturalisasi, ada mix pemain warisan, ada mix pemain muda dan ada mix pemain senior. Of course kalau pemain muda, kalau kita tengok kat sini Feroz Baharudin, Arif Aiman, Azam Azmi, Noah Lin, Harik Aikal, Haikal Danish, Aziz Aiman, Hakimi Azim lah. Dan untuk aku sendiri bila line up ni keluar aku rasa tak ada masalah, aku happy je. Sebab aku pernah tanya Pau Mati, dia kata dia cuba nak mixkan player-player naturalisasi, player-player warisan, player-player senior dan player-player junior. So aku rasa ini line up ni dia balance dekat situ. Okay, cuma menjadi persoalan aku sebenarnya, kenapa Hong Wan masih lagi tiada dalam senarai. Aku tak sure kenapa Hong Wan masih lagi tak ada dalam senarai. Of course kalau kita tengok pure number 6 dekat sini adalah Noah Lin lah, dan aku rasa game SCLE sebenarnya Nansou Insah bermain dengan sangat baik. Kalau mungkin kalau sebelum ni ramai petikaikan dia sebab kan dia dah tua, dapat pergi ke Piala Asia, tapi mungkin aku rasa time tu dia injury, dia baru balik injury dan terus dapat call up, mungkin kat situ ramai petikaikan. Tapi kalau siapa tengok game JDT SCLE, kalau kita tengok Nansou Insah ni, dia adalah pemain penting di atas padang untuk kedua-dua game SCLE JDT tu sendiri, dan aku rasa ramai yang impressive walaupun umur dia 37, tapi aku rasa dia menunjukkan satu kualiti pengalaman dia di La Liga lah. Mungkin Pau Mati boleh panggilkan dia, tapi aku rasa Noah Lin yang dipanggilkan. Tak apa, tak ada masalah. Okey, untuk lawan New Zealand ni sebenarnya kita dapat tahu New Zealand ni diorang tengah buat preparation untuk, tak salah aku, diorang menjadikan medan persiapan friendly menentang Malaysia ni untuk diorang ada dua perlawanan kelayakan Piala Dunia, iaitu New Zealand untuk negara Ocean diorang lah. Aku tak ingat New Zealand lawan apa, tapi aku sangat excited sebab kita dah lama tak lawan ranking yang bawah 100 ni, lagi New Zealand dekat away. Aku rasa player-player pun excited untuk pergi ke away day, untuk pergi ke bermain di negara yang sejuk. Mungkin pengalaman tu yang mahal sebenarnya. Okay, of course kalau menang bonus kita dapat MA mata ranking yang sangat tinggi. Kalah mungkin jadikan satu pengalaman, kalau seri pun tak apa. Okay, aku paling suka apabila, of course kalau kita tengok Juan Torres Garrido, dia jurulatih bawah 20 dan juga dia pegang untuk bawah 23, dan
at the same time, dia juga membantu Pau Mati, nak dia membantu sebagai penolong jurulatih untuk squad senior. Dan aku paling suka dia panggil dua player yang menyelah di kelayakan Piala Asia bawah 20 ni, iaitu Manja lah, kalau orang kenal panggil dia Manja, ataupun Haikal Danish, atau dan keeper Haziq Aiman. Dan aku terkejut sebenarnya, kalau ikutkan prestasi bawah 20 ni, of course dua player ni memang menyelah, dan Abu Khalil sebenarnya pun antara yang, Muhammad Abu Khalil pun antara yang menyelah sebenarnya kat bawah 20. Tapi mungkin dah ada Nuali atau player-player lain, tapi tak apa. Untuk Haikal Danish ni, walaupun aku rasa dia the next prospect Arif Aiman, aku tak adalah kata dia main posisi sama Arif Aiman, tapi the next prospect, maksudnya aku nampak dia ada talent yang sangat baik. Sebelum ni kita, aku rasa Au banyak kali interview dia dekat masa training, masa dekat airport, dan Au pun pernah invite kedua ibu bapa Manja ni datang ke studio untuk buat podcast. Nanti kau boleh tengok balik podcast tu. Bukan aku nak samakan dia macam Arif Aiman, tapi badan dia kecil, semua pengadil, even pengadil pun besar, pihak lawan punya. Mungkin di era zaman moden ni sebenarnya fizikal tu bukan tak penting, penting, tapi technical ataupun ability tu penting. Korang pernah tengok tak kisah Cole Palmer? Di mana Cole Palmer, dia tahu dia seorang kecil kurus kan? Sebab ini bapak dia sendiri yang bagi tahu, masa dia dalam akademi, kenapa orang berpusu-pusu nak pergi gym, nak naikkan badan. Tapi bapak dia kata tak perlukan naikkan badan, untuk di usia muda ni tak perlukan naikkan badan. Apa yang perlu improve? Technical ability dan juga skill bola di kaki. Sebab tu Cole Palmer kita tengok, dia tak adalah, badan dia pun kecil je, kurus, tapi dia punya technical ability tu yang lebih penting, menggunakan IQ dan technical ability untuk di era moden sekarang. Mungkin kalau zaman-zaman aku sekolah dulu, oh badan besar, okay kau boleh main bola, kau boleh main bola. So aku suka di era permodenan ni, benda tu dah tak pandang. Okay, di akhir sekali untuk aku sebenarnya, walaupun kita dikecam hebat oleh negara-negara jiran kita, disebabkan Mat Dev tak jadi, disebabkan kalau ikutkan moyang dia, sebab moyang dia pun lahir dekat Singapura sebenarnya. Masa tu 1890 kat selaku, tapi 1890 pun Singapura masih lagi, masa tu belum ada merdeka lagi kan. So Singapura masih lagi satu negara dengan Malaysia, tanah Melayu lah masa tu kan. Of course kecewa, sebab Mat Dev ni, untuk fun fact, Mat Dev ni adalah kawan kapten pasukan Indonesia sekarang, JEZS, yang sekali bermain untuk Venezia di Liga Itali. Dia adalah kawan Mat Dev, sama-sama main untuk Go Eagle Ahead masa sebelum JEZS ni pindah ke Liga Itali. Dan dua-dua sama main, tapi Mat Dev still lagi maintain main Go Ahead Eagle tu. Dan untuk aku sebenarnya, mungkin daripada situ dia tengok J dah main Indonesia, dan dia pun ada rasa berkobar-kobar untuk main. Mungkin dia cari, dia tanya mak dia ada nenek lahir ke Asia ke apa kan. Tapi aku suka lah semangat dia, dia bersungguh-sungguh dalam podcast. Kita tengok podcast yang viral kat luar negara tu, dia bersungguh-sungguh menunjukkan dia minat untuk mewakili Malaysia. Tapi rules is a rules, mana FIFA memang menghadkan hanya sampai moyang, hanya sampai datuk atau nenek saja yang boleh beraksi untuk pasukan negara itu. Ataupun Mat Dev kena balik dekat Malaysia lah, kena main dekat sini selama 5 tahun. So kalau selama 5 tahun, sekarang ni dia umur 26, kalau 5 tahun 31 baru dia boleh main. Tapi aku rasa takpelah, aku suka semangat dia, aku suka dia punya passion tu nak main Malaysia. Tapi takpe, jangan risau, aku mendapat beberapa info pun akan ada pemain-pemain di Liga England, iaitu Championship, di Liga-Liga England akan disenaraikan paling cepat pun bulan 11 nanti. So korang kena tunggulah. Dan untuk korang, apa pendapat korang, apa prediction korang tentang collab kali ni, adakah korang happy, adakah korang rasa best, ataupun siapa pemain yang korang rasa yang patut deserve ada dalam collab senarai kali ni. Okay, so boleh komen kat bawah. Aku rasa aku happy je dengan squad ni, sebab preparation tu penting, mata ranking pun penting, sebab kita nak kejar India untuk sebelum undian bulan 12 ni, untuk kelayakan Piala Asia. Dan misi utama kita untuk layak ke Piala Asia 2027 guys, itu yang paling penting lah. So kita jumpa next sembang kecak akan datang. Ciao guys, bye bye, peace.